suasananya seru banget. Terus tadi ceramah dari Ustadz juga bagus-bagus, banyak belajar. Seneng sih, soalnya kayak gala juga di sini seneng banget deh. Ya tadi main-main, ngobrol-ngobrol. Sekarang masih teriak-teriak tuh kedengaran kan suaranya. Kayaknya galanya juga seneng ya. Gala nggak tahu ya, dia bukan tipe, nggak tahu aku so tau kali ya. Tapi Gala itu bukan tipe orang yang pemalu, dia jadi kayak semua orang baru jadi kayak nyapa, main bareng langsung gitu, nggak bukan kayak malu-malu. Insya Allah bakal sering sini, bakal jemput Gala. Putih sementara masih tinggal sini. Putih kayaknya masih sementara tinggal sini. Karena ada dua tuh rumahnya tuh, sini apa situ. Jadi ganti-gantian aja, kayaknya tinggal. Putih mau beli rumah juga, jadi kan? Dia masih nyari-nyari tuh, masih nyari-nyari. Harganya yang miring kan, namanya juga orang Padang kan. Namanya yang harganya tuh harga modal gitu kan. Pengennya kayak gimana? Kayak gimana sih? Dia nyarinya yang nyaman. Yang penting tuh nyaman di dianya. Terus gak tahu nyaman di dia itu kayak gimana, tapi kayak nyaman lah. Sampai sekarang masih bantuin nyari. Terus dimarahin lagi, kamu kok gak nyari, kamu bantuin nyari. Padahal dibantuin, tapi gak ketemu-ketemu. Harganya yang mantep, terus tempatnya juga yang bagus gitu. Dia sukanya rumah kayak Cavio. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Raffis, more artist dan celebrities. Bukan gosip, tapi fakta.